Grand Channel. Saat ini saya berada di daerah Gunung Kidul ya mas, Gunung Kidul mengarah ke Gunung Kidul. Barisan Arsor Serbaguna yang saat ini Serbaguna juga membawa saya menuju ke Parangkubito Wonogiri. Kita nikmati pemandangan yang luar biasa di daerah Gunung Kidul sampai nanti ke batas Parang, tetap masih seperti alamnya di sini, yakni daerah keras, daerah batuan kapur yang menurut ilmu geologi konon daerah ini adalah bekas laut. Oh iya, oh terus dibelah lagi ya, lagi turun ke bawah. Ini dia jalan yang dibelah. Wow, kanan kiri gunung. Di tengah-tengah ada jalan raya. Para pemirsa sekalian, ini adalah daerah Pegunungan Sewu. Pegunungan Sewu adalah nama untuk deretan pegunungan yang terbentang memanjang di sepanjang pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, hingga ke Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dan kami saat ini akan menuju wilayah selatan Wonogiri yang masuk wilayah Jawa Tengah. Pegunungan Sewu terbentuk karena pengangkatan dasar laut ribuan tahun silam. Batuan kapur adalah menjadi ciri khas dari pegunungan ini. Ya, masih tampak menghijau karena tadi pun daerah sini masih ada hujan. Di daerah keras yang masuk Global Geopark, Taman Bumi Dunia yang diakui oleh UNESCO. Jadi warisan Taman Bumi Dunia diantaranya ada di sini. Wow, ini ada perumahan yang indah. Lurus Praci Mantoro, Sadeh menanjak Ciau. Ini namanya jalan apa? Cilupa. Turun naik gunung karena memang gugusan 1000, gunungnya jadi 1000 ya. Tapi itu hanya istilah. Kalau memang gunung 1000, berarti 1000. Tapi saya curiga Mas Moko, kayaknya sudah jadi 999 karena satu gunungnya dijadiin rumah Mas Lambert. Ansor. Ansor Parang, Mansur Parang. Merusak masalah itu. Dari 1000 dikurangi 1. Jadi gunung 999 jadi NU. Kita sudah memasuki perbatasan Gunung Kidul Wonogiri, ini tandanya ya. Tetap saja kita masih bermesraan dengan gunung kanan kiri. Selamat datang di Wonogiri. Ya, sahabat kami Insinyur Dwi Joni pernah kesini. Dan ikutilah perjalanan kami menuju Parangkubito Wonogiri yang merupakan daerah keras gugusan Gunung Sewu bersama Mas Moko. Kita memasuki Giri Belah dan dari Giri Belah ini nanti kita kembali melintasi Gunung Gemunung dan arah 9 akan memasuki daerah Parangkubito. Di sini ternyata gerimis setelah 1,5 jam perjalanan dari Jogja tadi.
Sampai jumpa dan saksikan terus Arah 9 Channel, apa saja yang nanti akan diulik di daerah Parangkubito yang masih masuk bagian dari Taman Bumi Dunia yang jutaan tahun silam merupakan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.